Nomor HP-nya Pak Frensa ganti. Pak Frensa? Enggak. Kok tadi saya hubungin enggak nyambung ya? Oh, lagi di mana? Lagi di mana? Lagi di jalan sih. Lagi di jalan. Enggak, kita janjian di patung layang itu. Tadi. Iya, cuman Pak Friansanya tuh lagi pulang ke Cirebon. Oh. Nyari dana buat ngambil anaknya. Gitu. Semalam tuh pulangnya kan. Kamu mesti bayar berapa? Bayarnya mahal banget. Berapa? 7 juta? Berapa hari itu? 4, 3 hari itu? 2 hari. Dua hari 7 juta. Bayangin. Dua hari. Katanya di situ. Rumah sakit apa namanya? Titian Bunda. Titian Bunda? Dekat sini ya? Iya, Rasia Titian Bunda itu ke sana. Nyapa Cikampek. Ada bonekanya gak? Boneka. Boneka di mobil. Apalagi itu kalau gak pakai ini, sebulan di rumah sakit berapa? Emang orang-orang pada lebih dari 100? Emang kata orang juga, kita gak ngerti juga sih Pak ya, dapat rujukan tuh ke situ. Tadinya kan di Tamrin. Cuman Tamrinnya penuh. Namanya orang nggak ngerti kan, terus darurat ya udah nggak tahu kalau mau mahal kayak gitu. Emang kalau di Tamrin murah? Di Tamrin kan umum ya, nggak murah umum. Abis berapa aku lahiran tuh 2.300.000. Lahiran biasa tapi kan? Iya, lahiran normal. Kalau lahir prematur sama aja mahal. Bisa sehat, terselamatkan dan sehat. Yang pasti harus diasuhkan ASI-nya, harus penting yang diutamakan. Iya. Jadi kemudiannya ya, sebenarnya kalau udah kasih ASI taruh sini. Iya. Jadi kemudian sebenarnya cukup gampang karena ini prinsipnya cuma ngamatin si bayi biar nggak kedinginan. Jadi nanti gimana sih, dihangatkan oleh lampunya aja. Ibu tinggal hidupin, usahakan arahinnya jangan ke mata tapi ke bawah perut sampai kaki, karena bagian itulah yang perlu dihangatin. Nanti kalau emang sempit atau motor mau masuk, ibu bisa di sini juga boleh. Ya nggak apa-apa, nanti gampang. Yang penting kita cuma ngasih tahu gimana. Iya. Jadi ini termometer ditaruh gini aja, nanti yang kita